Sebuah rumah mewah di Kampung Sariwangi, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, ambrol setelah diguyur hujan lebat. Rumah dua lantai tersebut hampir separuh bangunannya ambrol dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantaran sang pemilik rumah terlebih dulu mengamankan diri ke rumah tetangga terdekat. Akibat dilanda hujan deras, sebuah rumah mewah milik Irmanto yang berada di Kampung Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat, ambrol hampir setengah rumah. Peristiwa pada dini hari tersebut terjadi pada saat hujan deras melanda kawasan Kabupaten Bandung Barat. Menurut kesaksian warga, sebelumnya pemilik rumah sudah curiga lantaran terdapat retakan di beberapa bagian rumah. Untuk mengantisipasi hal buruk, pemilik rumah pun mengungsi ke rumah tetangga terdekat. Rumah tersebut pun ambrol hampir separuh rumah. Kronologisnya dari mulai 3 hari sebelumnya sudah terprediksi retak-retak dan terjadi kemarin malam jam 8. Sudah hujan lebat. Tapi dari jam 5 sudah terprediksi. Oh, dari sore. Jadi kita dilihat-lihat mana yang retak, mana yang gitu. Jadi langsung pada keluar semua. Kondisi puing bangunan masih berserakan. Warga pun mengaku masih takut untuk membantu membereskan rumah karena kondisi tanah dan bangunan masih terbilang rentan ambruk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.